guys, halo guys, selamat petang guys. Hari ini Belindus mau pasang ini stator moto yang sudah di service guys, di Singlik auto elektrik ini di Lahadat tuh guys, Bandar Tabanak. Boleh beli tahan juga guys, dia cas, dia punya housing ini telah ditukar guys. Oh, macam mau beli stator baru juga. Dia sudah tukar ini guys, housingnya kena makan. Patutlah asal Belindus mau start, dia pandai sangkut-sangkut statunya. Dan ini pun habis guys, woi, balik pukul juga. Dia punya kabun beras habis, dan juga dia punya tembaga ini guys, kontak dia, solenoid sound kontak, sama dia punya bearing, woi, pos hati lah guys. Jadi lumayan. Sudah ditukar, bukan status aja guys, tapi kita tukar ini juga isovis. Napak ya guys, apa ini? Wah, oh, nah ini kali lah guys, makan besar guys. Jadi ini adalah fuel pump untuk Hilux LM166 28. Hari itu ada bocor di bagian bawah sini lah, ini bawahnya, bagian bawah nih. Jadi sudah ditukar, dia punya gasket kit semua seal. Oke, sudah dia bilang. Inilah kalau kereta sudah puluhan tahun guys, dia punya CCM lari pigi kerusakan sudah. Jadi apapun kita tunggu guys, kita pasang, mudah-mudahan kereta ini tidak masalah lagi lah, sehingga sampai usia sudah meningkat, sudah sampai bila-bila lah, sampai tahan sampai rusak orang bilang. Oke guys, terima kasih, thank you for watching, lanjut. Halo guys, jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng, like, comment, and share. Hari ini guys, kita ada tugas berat guys. Kita telah membuka bagian depan, yaitu fuel pump dan juga bagian stator. Sekarang kita pasang semula nih bagian stator. Nah, satu tempat yang agak sulit karena dia berada di bagian bawah di tepi engine dan sukar dijangkau oleh tangan guys. Jadi kita perlu hati-hati, perlu kesabaran. Nah, dia diikat dengan dua bol nomor 17 atas dan bawah, dan pastikan dia diikat dengan kuat karena stator motor ini mempunyai tugas berat untuk memutar engine. Pas itu guys, kita akan pastikan pemasangan wire daripada battery kabel utama, dan juga pemasangan wire daripada kunci penghidup untuk memutar stator dan seterusnya menghidupkan engine. Seterusnya guys, kita memasang ini fuel pump. Pastikan tiada wire ataupun hose yang menghalang ataupun terjepit. Kita pastikan bagian sub fuel pump betul-betul masuk di lubang bagian cover depan engine di tempat pemasangannya. Dan kita perlu teliti sehingga dia betul-betul masuk dan rapat. Lepas itu kita akan mengikat dia dengan nut nomor 12, tetapi tempatnya terlalu sempit guys, di antara fuel pump dan juga blok engine.
Jadi kita perlukan alat ini guys, ini spanner coupling yang ada lutut agar dia dapat membantu kita untuk pemasangan nut 12 untuk mengikat fuel pump. Kemudian kita akan pasang ini puli di bagian depan engine dan pastikan slot pin pada sub dan juga puli betul-betul masuk. Kemudian kita akan ikat dengan nut nomor 19. Yang satu perkara yang harus diingat di sini guys, kita akan ngecek dia timing mark ini di crankshaft, timing mark di fuel pump dan timing mark di crankshaft. Jadi timing mark ini ada ditandakan di blok engine dan juga di puli ataupun timing gear. Dia pastikan dia betul-betul selari tanpa silang satu gigi pun guys. Lepas itu kita akan pasang ini timing belt. Kita perlu hati-hati guys sehingga pemasangannya tidak mengganggu ataupun mengubah kedudukan timing gear. Oke, jadi sekali lagi selepas timing belt dipasang kita pastikan tidak berubah dia punya marking di crankshaft dan juga di fuel pump. Dia betul-betul selari guys dengan tersilap satu gigi pun, karena itu boleh menyebabkan engine tidak hidup ataupun engine boleh bermasalah guys, sebab ini kalau tersilap boleh melanggar itu valve dengan piston. Oke, jadi kita akan cek juga sekali lagi di bagian crankshaft timing gear ya. Jadi lepas itu kita akan ketatkan timing belt ini. Oke, sekali lagi kita cek, dia terlalu sulit guys dilihat dari atas, tetap ini bagian bawah engine dan terlindung, dan ini adalah dia punya pelarasan untuk menegangkan ataupun mengencangkan timing belt. Jadi kita laraskan sehingga dia tegang. Oke, jadi untuk dia punya pelaras ini ada bearing dan ada spring. Dia akan secara otomatis ketegangan spring itu mengencangkan ketegangan timing belt. Jadi selepas itu kita juga boleh kasih tulak dia supaya kencang. Oke, dan kita ketatkan sehingga dia betul-betul kuat, ketat dan tidak terlepas. Oke, kita akan pasang dia punya cover, selesaian dia punya puncak dan selesai. Thank you for watching guys. Oke, terima kasih.